Mana suami saya? Sini. Oh, sini. Tak nampaklah suami saya. Dia takut kena menyorok dah sebab habislah. Welcome back to Alam Alisha Channel. Oh yeah. So hari ni kita lagi mana, baby? Hari ni kita orang sebenarnya nak plannya untuk mencari mana, baby? Kita orang nak cari mana, baby? Oh my god, excited. Antara benda yang kita orang nak cari tu mungkin stroller ke kas. Kita orang cari barang-barang yang besar je lah. Sayang keringnya muka sayang. Handsome tak? Handsome. So sekarang ni kita orang on the way pergi ke rumah Along untuk ambil ibu. Tapi sebelum ambil ibu tu kita makan dulu sebab ibu masak asam pedas. Kita orang request ya, masak asam pedas bu. Okay, dia masak lah untuk kita. Kalau korang nak tahu apa barang yang kita orang beli sebab ini adalah first time untuk kita orang experience baby kan. So korang kena stay back and mana tahu kalau ada barang-barang yang kurang kita orang beli tu, korang komen kat bawah. Atau sempat kita orang usah dan kita orang akan beli. Ha, betul. Apa yang macam contoh kalau korang yang mana dah kahwin tu, yang mana dah pernah bersalin tu, semua dah ada anak tu kan. Macam contoh kita orang beli barang apa semua, apa yang tak cukup tak nampak kita orang beli tu, nanti korang komen. So nanti Lisha boleh listkan apa yang tak cukup lagi untuk barang baby apa semua, keperluan baby apa semua kan. Tapi yang mana nak komen tu pastikan harga dia tak tak mahal lah. Kita orang punya wajimat juga no. Macam ni, buat macam ni. 1, 2, lagi sekali. 1, 2. So kita dah sampai rumah akakku. Akakku beli sterile. Wow. Kita baru. Assalamualaikum. Ram. Oh, korang tengah shoot eh? Assalamualaikum. Ni. Hai. Apa Ram? Sihat, alhamdulillah. Alam dah berkira-berkira. Apa ibuku? Style lah sekarang. Cantik tak adik? Cantik ni. Cantik kan? Dia takut mak bapak dia marah. Baru balik sini. Kita orang dah sampai dah Arwah City Mall. Dekat dengan rumah Bella. Ibu. Kita orang nak beli sikit-sikit dulu baju baby untuk Alam dengan Lisha. Kita cari yang untuk unisex. Maksudnya lelaki perempuan boleh pakai. Okey. Masuk-masuk kedai je. Ke depan tu harga dah dekat RM900 stroller. So aku pun tak tahu nak cakap apa tadi. Telan Helio je lah. Kita beli ni ya. Okey. Jom. Ni macam kemas ni. Lawa ni. Oh, sekali harga dia tak apalah. Ayolah. Ha? Kau saya nak yang macam ni. Ni. Berapa harga dia? Ni yang set apa ni? Kadung harga macam ni. Ni bapak dia. Tu murah kan? Murah kalau 700 lebih. Murah? Murah. 700 lebih murah? Murah. Dia ribu kat atas. Oh tak yang ni. So kalau baby dia boleh pakai ni. Lepas tu bila dia dah besar sikit dia boleh keluarkan ni. So pakai ni. Risau pula aku. 2-in-1. Okay. Ni berapa? Ni sama lah. Ni sama brand. Wah dia. Kau tak tahu ke barang baby lagi mahal daripada barang dewasa? Kau tak tengok baju lagi. Boleh ni barang untuk baby. Kenapa harga dia menakutkan? Seram. Katil yang double decker tak ada ke sayang? Huh? Double decker. Double decker. Ha, double decker tu siap sampai umur 18 tahun. Tak ada ke? Stress. 18 tahun anak kita dah ada bilik sendiri. Bilik tetamu tu semua dah ada ni. Dah ada katil semua. Set. Ni pergi check up buat.
Bawa baby dalam beg tu. Oh, ramai tengok orang bawa. Orang menyusahkan pun tak. Tu brand apa? Nike, Adidas. Junior. Junior. Baik sambil beli backpack ke ada dekat Medin. Yang boleh gerak ke? Tak. Mana yang gerak tu? Gerak masuk bateri je. Ini untuk apa orang ni? Takkan untuk menyusu ke? Tak tahu macam mana nak start dia. Aduh, why? Kena kena beli, memang kena beli. Okay, so kita kena beli basic dulu. Kita cek baju dulu. Baju. Okay, untuk yang stroller tu boleh beli untuk persediaan nanti kalau dalam pantang kadang-kadang kena pergi check up semua kan. So kena ada jugalah. Jadi kita tak perlu nak pegang. Macam tu. Buat masa sekarang saya duduk dulu sebab dia macam jam sekejap kepala otak. Sebab first time tak pernah beli lagi baju baby, saya jam. So ibu dengan Lisha tengah mencari. Oi. Blank oi. Mari, awak ni. Awak ni mana? Dia perempuan. Oh. Geramnya dia kita apa-apa pun kita cek yang basic, maksudnya warna putih. Manis, Sayang, kita dah pusing sini sebenarnya dah 2 kali dah. Ha ni, singlet-singlet ni. Oh, beli macam ni. Tengah hari punya. Ha, nampak. Mana? Untuk pakai tengah hari punya. Susah sikit kan budak-budak pakai. Tapi ni 6 months. Bulan depan kita dapat tahu gender. Kita beli baju ni je. Oh, saya ada tangan. Okey dah. Okey, beli lah. So yang ini untuk baju tengah hari. Baju tengah hari yang tengah hari tadi dah besar. Aku tak kira lah. Ada baju tengah hari ke, baju malam ke. Kita dah sel je. Sayang, boleh save duit banyak. Sel, kepala dengan tangan. Kenapa? Nak beli juga kan? So tangan kepala dah mana? Ni kepala dia. Kali ni cantik. Oh, alam nak bayar. Kita beli sikit-sikit dulu. So, yang ni kita baru beli. Sekarang ni baju baby. Kita nak pergi next shop pula. Okay. Siapa dia yang baby gata dia menangis? Jom. Botol susu ni pun. Botol susu. Dah RM60 ya. Boleh pergi. Geng, korang tengok geng. Yang mana nak ada anak tu. Korang tengok botol susu harga dia berapa? RM71 geng. Tenang Elio, Elio tu tak keluar dia. Beli hari ni berapa ringgit? RM71. Beli yang ini RM71, esok dapat RM700. Ha? Untuk anak kot. Esok dapat RM700? Ha, dulu aku beli sedar RM1 je, sekarang tak ada. Sedar RM1 botol, masuk air panas sikit dah melecur. Macam mana ni? Ada lagi yang? Kita pergi ni. Mothercare. Tengok tu alam. Dia agak terkejut ya bila tahu harga-harga baby. Barang-barang baby. Ha. Barang baby memang mahal ya. Aku pun terkejut. Sam, boleh duduk. Boleh duduk. Ni bedung. Kau tengok aku dulu. Aku pun pening tengok sebenarnya. Oh. Betul. Kan senang ya. Barang baby lagi mahal daripada orang tua. Barang baby lagi mahal daripada orang tua tau. Macam mana anak dah besar kan, yang tanggung anak berapa orang. Kan buat? Aku hidupkan kau tak berumur pun. Banyak cerita kan kau ni.
Barang dulu barang tak mahal ya, Ngak? Tak kira lah. 1,399. Sama. So kita confirm nak ambil yang ni. Dia budak tak ada pakai dalam kampung. Buat je lah bagi tu. Ada setahun waranti? Setahun waranti. Kalau anak dapat bulan 12 ni? Lama. Tak lah. Apa yang? Mana tahu. Sebut ni. So kita dah beli kata baby. Cari stroller pula. Kalau kita lipat dia besar sikit lah. Okay, okay. Oh. Yang ni lipat dua. Besar. Oh besar. Oh, ada perbezaannya. Ada perbezaan. Kalau yang ni sama kan? Ini yang mana dia tu? Ini dia punya berat sikit rasanya. Muka dia pun berat. Oh, yang tu berat. Mana berat? Tapi selesa ni selesa. Tempat dia pun selesa. Eh, anak kita lah 8 kilo. Mati mati. Eh, mati mati. Kita orang ambil yang ni. Harga pun 9,000. Dia siap ada kasit sekali. Tempat siap ada tempat apa ni? Letak botol susu kan. Yang bawah tu boleh letak apa-apalah barang baby. So cantik. So kita beli baby blanket. Beli yang ni je. Simple. Mana suami saya? Oh, sini. Tak nampak lah suami saya. Ya, tapi kena menyorok dah sebab habis lah. Dah beli. Alhamdulillah, ya Allah. Lega rasa bila dah dapat beli kasit. Itu benda-benda yang penting yang, kan? Ha, ni bukan kasit yang? Itu apa? Mesin basuh. Mesin basuh? Ha, besar. Besar? Ha. Alright, geng. Alhamdulillah, kita dah dapat apa Gekko nak. So, Lisha pun tadi dia dah listkan. Tapi ada few, ada banyak lagi sebenarnya yang kita orang tak beli lagi. Yes, tapi insyaAllah kita akan dapatkan secepat mungkin lah. Sebelum baby keluar daripada perut Alisha Najwa. Okay, insyaAllah nanti kita akan buat video lagi. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Yeah. Jangan nakal-nakal. Ini hanya kata orang benda yang awal kita belilah. Ada lagi insyaAllah. Tapi permulaan ni baru beberapa bulan. Beli mana yang kita boleh beli. Tak boleh terlalu taksub. Betul. Taksub lah. Boleh macam pun. Alright guys. Assalamualaikum semua. Alam Malaysia Channel. Oh yeah.